Maka ambil peluang tuan-tuan. Baca doa tak ada hijab tuan-tuan sekalian. Hijab kita dengan Allah tak ada tuan-tuan. Masa itulah doa. Murah rezeki, minta kebaikan tuan-tuan. Mintalah doa, setiap doa yang kita minta, jangan lepas satu doa. Apa dia tuan-tuan? Mintalah redha Allah pada setiap waktu doa. Minta tuan-tuan. Sebab apa? Redha Allah ni menutupi semua nikmat yang lain, merangkumi dan memiliki semua lain. Kalau Allah redha kita tuan-tuan, rezeki kita Allah redha, hidup kita Allah redha, anak kita Allah redha, kehidupan kita Allah redha semua. Bila kita dapat redha Allah, maka kita akan dapat segala nikmat. Nak minta bila tuan-tuan? Bukan ke akhirat, kat dunia lah nak minta. Kat dunia lah nak mohon. Buat kat dunia ni jangan tinggal. Yang kedua Nabi kata apa tuan-tuan? Yang kedua Nabi kata nikmat yang kedua kamu dapat kegembiraan di akhirat. Apa dia di akhirat tuan-tuan? Bertemu dengan Allah. Kalau lagi dikumpul ahli syurga. Ditanya pada ahli syurga. Jibril tanya pada ahli syurga. Apakah kamu seronok dan selesa dalam syurga ni? Semua ahli syurga jawab seronok, selesa. Apa lagi yang kamu rasa dalam diri kamu, sesuatu yang kamu nak minta dengan Allah? Tadi, apa tuan-tuan diriwayatkan satu kisah. Ahli syurga bercakap dengan Jibril, wahai Jibril, semuanya yang ada dalam syurga ni bagus, baik sangat dah. Tidak ada yang kurang dalam hidup kami. Cuma satu kami nak tuntut. Ya. Allah janjikan kegembiraan pada kami untuk melihatnya. Apakah kami di Allah? Apakah kami diberi peluang untuk melihat Allah ketika ini? Nikmat yang tidak boleh dibayangkan oleh seorang hamba. Nikmat yang sangat besar. Nabi SAW turun daripada Isra dan Mi'raj. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah yang kamu lihat? Nabi kata, kalau aku mampu menceritakan Allah itu begini dan begini, itu bukan Allah. Ditanya oleh sahabat bertubi-tubi kepada Nabi. Nabi kata, aku tak mampu cerita kerana apa yang aku lihat terlalu hebat. Sehingga tak mampu aku nak gambarkan kerana tidak ada gambaran yang boleh menggambarkan hebatnya Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat menangis kerana teringin nak tengok, teringin nak jumpa Allah. Tapi tak semua tuan-tuan. Allah, orang yang Allah pilih. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang dapat redha Allah. Kita tak tahu tuan-tuan boleh tak boleh. Saya tuan-tuan, kita semua tak tahu. Tapi Ramadan tuan-tuan, peluang untuk kita minta dengan Allah. Itu sebab tuan-tuan, bila kita bicarakan tentang kedudukan rezeki ini, kita dapat lihat bahawa sebenarnya rezeki yang paling utama, yang perlu kita kejar, yang perlu kita usaha sungguh-sungguh, adalah rezeki untuk mendapat redha Allah. InsyaAllah rezeki lain akan menuruti kehendak kita bila mana kita dapat redha Allah. Macam mana dapat redha Allah tuan-tuan sekalian? Allahu Rabbi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan tinggal apa yang Allah Ta'ala perintah kita buat tuan-tuan. Bila mana kita taat perintah Allah, kita ikut perintah Allah, kita buat apa Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa Allah larang tuan-tuan, anak-anak soleh akan jadi milik kita, harta benda akan jadi milik kita.